Salam persahabatan. Saya Dr. Ade Putri Tanesa Idayu, spesialis penyakit dalam, bersama Suster Suhana. Kami dari Unit Pelayanan Diabetes Terpadu Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan akan memperagakan teknik injeksi insulin. Pertama-tama kita mulai dengan pengenalan jenis insulin. Saat ini insulin yang beredar adalah bentuk pena. Jenis yang pertama yaitu insulin kerja cepat. Ini berbagai contohnya. Dengan awal kerja 5 sampai 15 menit, sehingga waktu pemberiannya sesaat sebelum makan. Kemudian insulin kerja panjang, ini contohnya. Dengan lama kerja 20 sampai 24 jam, sehingga waktu pemberiannya tidak ada hubungannya dengan makan, diberikan 1 kali sehari, biasanya malam hari. Kemudian jenis yang terakhir, insulin campuran atau mix. Memiliki awal kerja 10 menit dan juga lama kerja 10 sampai 20 jam, ini contohnya. Sehingga waktu pemberiannya diberikan sesaat sebelum makan. Penyuntikan dilakukan secara subkutan atau jaringan lunak di bawah kulit. Penyuntikan dapat dilakukan di perut, di lengan, di paha, atau di bokong. Pada paha, bagi paha menjadi 3 bagian. Suntikan insulin pada sepertiga atas paha bagian luar. Pada lengan, bagi lengan menjadi 3 bagian. Suntikan insulin pada sepertiga tengah lengan atas bagian belakang. Pada perut, suntik insulin dapat dilakukan di seluruh perut, namun hindari menyuntik kurang 1 cm dari pusat. Hindari menyuntik di bagian bulat berikut. Pada bokong, gunakan area bagian atas luar, namun penyuntikan pada bokong dilakukan hanya pada bayi atau anak-anak. Penyuntikan dianjurkan di perut, karena mudah dilakukan, mudah dilihat, penyerapan lebih baik, dan sesuai dengan target insulin di jaringan lemak. Rotasi penyuntikan insulin atau perpindahan tempat suntikan sangat penting untuk menghindari kelainan kulit atau kelainan lemak dan memastikan penyerapan insulin secara optimal. Contoh rotasi penyuntikan insulin. Bagi dinding abdomen menjadi 4 kuadran, gunakan 1 area dalam waktu 1 minggu, dan area penyuntikan dipindahkan searah jarum jam. Langkah-langkah penyuntikan insulin dengan pena. Yang pertama, cuci tangan 6 langkah. Siapkan pena insulin dan jari pena insulin. Bila menggunakan insulin jenis kerup, seperti berikut, lakukan pencampuran homogenisasi dengan cara menggulung-gulungkan pena insulin 10 kali dalam 5 detik dan membolak-balikkan pena 10 kali dalam waktu 10 detik. Jarum pada pena insulin dengan posisi tegak lurus.
pertama, buka penutup jarum. Sebelum menyuntik, buang udara terlebih dahulu dengan memutar dosis ke angka 1. Pegang pena dengan jarum mengarah ke atas. Ketuk-ketuk perlahan, lalu tekan piston sampai insulin keluar. Apabila insulin belum keluar di ujung jarum, ulangi lagi. Sebelum menyuntik, buang udara terlebih dahulu dengan memutar dosis ke angka 1. Kemudian pegang pena dengan jarum mengarah ke atas. Ketuk-ketuk perlahan, lalu tekan piston sampai insulin keluar di ujung jarum. Apabila insulin belum keluar, ulangi lagi. Putar dosis sesuai petunjuk dokter. Untuk kasus pada pasien gangguan penglihatan, jumlah dosis dapat diketahui dari jumlah suara klik. Kita mulai contoh, diberikan dosis 6 unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penyuntikan dilakukan di bawah kulit dengan menggunakan jarum berukuran panjang 4 mm, 5 mm, 6 mm, dan 8 mm. Pegang pena insulin sebagai berikut. Lakukan teknik pencubitan apabila panjang jarum 6 mm atau 8 mm. Kemudian suntikan. Tekan piston sampai angka 0. Setelah insulin disuntikan, tunggu sampai 10 detik sebelum menarik jarum keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian tarik jarum secara tegak lurus. Saat jarum dicabut, ibu jari tetap menekan piston. Lepas cubitan jika jarum sudah dicabut. Untuk melepas jarum, gunakan alat seperti tang atau gunting bergerigi. Lalu, masukkan jarum bekas, pakai ke wadah tertutup yang aman dan tidak tembus jarum. Bila tidak memiliki alat seperti tang atau gunting bergerigi, lakukan teknik sebagai berikut. Setelah selesai, rapikan alat dan cuci tangan. Jangan menggosok, memijat, atau menekan dengan kuat daerah bekas suntikan. Gunakan alat suntik jarum pena insulin hanya satu kali pakai. Dan simpan kembali insulin dalam suhu yang benar, yaitu suhu ruangan, tidak terkena suhu ekstrim, contohnya sinar matahari dan pembekuan. Insulin yang belum dipakai harus disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Mudahnya, simpan insulin pada kulkas bagian paling bawah, bukan di bagian pintu. Dan insulin dapat digunakan sampai batas masa kadaluarsa yang tertera. Jika Anda atau keluarga menggunakan insulin dan belum jelas teknik penggunaannya, silakan datang ke unit pelayanan diabetes terpadu Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan mendukung GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.